Paket. Oh, dari mana, Mas? Dari Si Cepat, Pak. Oh, Si Cepat. Ada paket. Ya lumayan ya udah datang sih, padahal kemarin baru 2 hari saya tuh. Iya, Pak. Ini benar rumahnya Pak Arif Khairul Muluk. Oh, betul. Iya, Pak. Pak Arif, ya anak saya tuh, Mas. Itu barangnya apa, Mas? Barangnya apa ini? Yang alat las bukan Mas, trafo, betul, Mas. Betul, trafo, trafo. Karena kemarin Arif tuh pesen trafo iya, untuk bikin kerjaan di sini, kayak trales, kanopi dan lain sebagainya. Terus galeri matong tuh bikinnya di sini juga. Oh gitu, Pak. Iya. Ini terima. Saya terima dengan Pak siapa, Pak? Saya Pak Imam. Pak Imam ya. Terima kasih, Mas. Iya. Oke, Pak. Jadi nggak pakai ongkos lagi, Mas ya? Udah langsung ya? Udah, Pak. Oh iya, terima kasih. Terima kasih. Wah, ini saya mau unboxing nih barusan. Ini paket datang dari Si Cepat. Ini kayaknya nih kelihatannya si Trapolas nih. Trapolas. Tapi supaya aman karena ini musim Covid, mendingan sebar saja dulu lah. Ini kan datang dari Jakarta. Supaya aman. Menjaga kesehatan. Saya basah ya. Ini hand sanitizer. Udah didiamkan dulu sekitar ya 5 menit lah. Nanti sama akan saya buka di sini. Pin lihat barangnya seperti apa. Kita ngambil gunting dulu ya. Ngambil gunting. Oke. Ini sudah 10 menit. Mudah-mudahan baterai sudah mati semua, aman untuk kita pegang. Ini Trafolas bermerek Benz. Nih. Benz. Ini kalau nggak salah tuh teknologi Jerman. Ini ada apanya nih? Oke, bawa dulu aja ke tempat itu. Sebentar nih. Ini apa nih? Ada ini sih. Oh, ini kalau nggak salah kaca pengaman buat ngelas nih. Ini kaca yang gelap tuh, supaya kita tidak silau. Betul kan? Kaca pelindung pas kita ngelas harus gelap. Nah. Ini buku petunjuk. Ya. Buku petunjuk. Nah. Ini buat mukul kalau habis jelas. Buat bersihin. Ini. Oh, ini nih. Pasangan kaca tadi nih, lentur juga nih, bagus. Kita pasang. Ini traponya nih, lumayan besar. Lumayan sih ininya, rapi. Ini lampu indikator untuk kalau terlalu panas dia akan mati sendiri. Ini trafo 550 watt 160 ampere. Memang saya udah punya di bengkel, punya yang 450 watt tapi ininya 120 ampere. Nah, untuk yang 120 ampere kalau untuk ada tebal itu agak sulit.
apinya kurang besar, makanya saya ambil yang 160 ampere. Ini apinya lebih besar untuk yang terbaru. Di dalamnya ada stainless. Ini stainless panjangnya sekitar 1,5 meter. Stainlessnya 1,5 meter. Ini kabel nol pasang. Ini kalau di kira-kira sekitar 1 meter ini. 1 meter. Ini berarti di dalam kardus ini, di dalam kardus satu buah trafo, satu buah stainless, satu buah buat masak, satu set topeng untuk pengelasan, satu set, dan satu lagi ini alat buat bersihin kalau habis listrik kan ada kotoran. Nah, dipukul pakai ini terus dibersihkan lagi, terus baru kita mulai lagi disambung kembali. Nah, ini satu lagi buku petunjuk. Itu sobek kuat sekali nih solasinya. Benz ada garansinya enggak, Pak? Garansi biasa, yang namanya harga juga relatif yang rada murah. Garansi seumur hidup. Kalau rusak ya kita servis. Kalau boleh pemirsa tahu harganya berapa? Oh, kalau harga nggak boleh dipublikasikan, Mas. Memang ini lebih mahal daripada yang 450 watt. Karena apa? Kekuatannya juga lebih besar dan manfaatnya juga lebih tinggi daripada yang 450 watt. Jadi di boleh kasih tahu harganya nih, barangkali ada youtuber yang lain mau tahu. Ya yaudah deh, ini saya kasih bocorannya nih sekitar, janganlah nantinya gak enak. Bukan promosi sih, cuma barangkali ada yang berminat gitu. Ada yang rusak trafonya, bisa ada. Buat referensi. Ini buat referensi. Ini harga 675, belum ongkir. Dari Jakarta ya? Dari Jakarta. Kurang lebih sekitar 700 lebih ya? Iya. Ongkosnya sih nggak begitu mahal. Itu cara perakitan topeng las. Ini ditekuk. Ini ke sini. Ini masuk. Tinggal pasang tangnya. Handle buat pegangan. Masuk, dorong. Yuk, sebentar. Ini hasil rakitan tadi seperti ini nih. Handle di sini, kasar di sini. Dicepet. Coba pakai deh. Coba pakai, Pak. Oh, gitu. Dilo. Pak. Sekarang mari kita coba ke bengkel. Ini dengerin dulu nih HP. Ini HP sampai 3 parat. Aduh. Ini karena memang ini saya bikin 3 itu, satu untuk konten VTube pribadi, ini HP, dan ini yang jelek buat pribadi kalau komunikasi. Jadi semua ini
Ini mendapat uang semua ini. Alhamdulillah. Memanfaatkan digital menjadi rupiah. Asik. Oke. Ini men. Men atau masa. Ini stainless. Ini strom. Ohnya di belakang. Assalamualaikum. Ini saya pakai yang 80 lu. Ini 80. Dibikin 150. Coba kita lihat hasilnya. Memang mantap. Ini bisa dikatakan tuh. Sampai ambles. Nih, ini besi tebel ya. Kalau saya ambles berarti ini benar-benar matang. Kalau buat kelas tuh bisa benar-benar matang sehingga hasilnya kuat. Ini 80 ampere nih. Ini 100 ampere. Nah, ini sama aja 80 ampere. Hasilnya luar biasa. Tuh belakang juga tembus tuh. Di belakangnya tembus. Untuk 80 aja ini untuk besi 4 mili belakang dalamnya udah tembus nih. Sehingga kekuatannya luar biasa nih kalau buat mengas, contohnya nih. Nah, kiranya sampai di sini dulu nih. Trapolas merek Benz. Merek Benz. 550 watt, 160 ampere. Nah, ini IGBT ini sudah otomatis nih, kalau terlalu panas nanti akan mati sendiri. Terima kasih para subscriber. Saya perkenalkan trapo ini. Memang saya baru pakai ini Benz, tapi nyatanya enak juga. Hasilnya enteng, tidak berat gitu ya. Ini saya nggak ada kawat yang 4 mili 3,6, jadi nggak bisa buat sampel nih. Nah, kita biasanya kan pakai trapo yang biasa yang 450. Nah, ini saya mencoba yang 550 watt. Kalau yang 450 kan 100 ininya cuma 120. Nah,
ini 550, hampirnya sampai 160, sehingga sangat luar biasa, kerjanya juga ringan, tidak begitu berat, mudah-mudahan traponya bisa awet. Oke, okay? Kiranya sampai di sini dulu. Selamat tinggal subscriber, saya mau aktivitas lagi untuk yang lain. Selamat siang. Oh iya, satu lagi, jangan lupa ya, ini musim corona, selalu jaga jarak, jangan lupa pakai masker dan cuci tangan ya. Oke, okay? Selamat siang. Bye bye. See you.